Kapolsek Kembangan menyampaikan himbauan pada jemaah ruahan untuk menyambut bulan Ramadan 1439 Hijriah di kediaman Bapak Misar Ketua RW 2 Kelurahan Kembangan Selatan di Jalan Kembang Kerep RT 3 RW 2 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi dalam sambutannya menyampaikan himbauan Kamtibmas pada kegiatan ruahan menyambut bulan Ramadan tahun 1439 Hijriah. Kapolsek berharap pada warga jamaah untuk dapat meningkatkan amalan ibadah pada bulan suci Ramadan dengan berlomba-lomba dalam kebajikan. Sejukkan lingkungan dengan tanpa suara petasan, ingatkan dan perhatikan putra-putrinya jangan sampai menjadi korban atau pelaku tawuran, trek-trekan, waspadai adanya minuman keras, narkotika, pelaku rumah kosong dan terjadinya kebakaran. Turut dihadiri juga oleh Danramil Kembangan Kapten Infanteri Misin, Kanit Binmas Edi Suryadi, Binmas Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para jamaah warga masyarakat sekitar Masjid Al-Hikmah Darussalam dengan jumlah sebanyak 120 orang. Kegiatan diawali dengan pembacaan Ummul Quran dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin, hadiah puji, tahlil, tahmid, dan dilanjutkan dengan maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Haji Dali bin Gejas. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan, Aibtu Muhdir, Salam Tribata.